aja yuk. Takut kenapa-napa sama kepala kamu. Gak apa-apa. Ini cuma luka biasa kok. Kamu tuh lucu banget deh. Gak biasanya aku lihat kamu kayak gini. Biasanya kan dingin, galak. Aku ke apotek dulu ya, beli obat buat kamu. Kamu istirahat. Hati-hati ya. Mobil gue di bengkel. Gak apa-apa kali ya kalau gue pinjam mobil aja. Boleh gak aku pinjam mobil kamu? Thank you. Gue harus ke tempat ke Aldo. Ini pasti kerjanya dia yang menyelakain Aji. Kalau Aji gak kenal gue, semua gak akan terjadi. Ini gara-gara gue, dan gue harus beresin urusan ini. Ya, Bos. Udah kelar kalian dari mobil. Kalau udah, buruan cabut dari sana. Gue gak mau ada satu orang pun. Beres, Bos. Cepetan. Gue harus ngomong sama Kak Aldo. Minta saya balikin semua uang kamu. Kenapa, Frans? Uti marah? I don't know. Uti maunya begitu. Tapi dia belum dapat job, Frans. Gimana kalau tabungan dia habis? Dan belum dapat job apapun juga. Gimana? Frans, lu jangan diem aja dong. Lu kan manajernya Uti. Usaha kek apa kek? Hey, Karen, I have tried. Saya udah coba semuanya. Mau kamu bilang apa? Film, sinetron, iklan. Semuanya udah. Tapi nol besar nggak ada yang mau pakai dia. Terus saya mesti ngapain? What should I do? Kenapa sih ini mobil? Ngilang. Tapi mobilnya nggak kenapa-napa. Malahan gue ngeliat Aji. Nggak mungkin dia tiba-tiba kesini. Orang Ajinya lagi luka di apartemen. Karel,
Fatih, lagi di mana? Gue itu hampir kecelakaan. Hampir aja jatuh di jalan layang. Apa? Kecelakaan? Lu tunggu di sana. Gue langsung ke sana sekarang ya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustadz. Iya. Ji, tadi orang-orang masjid bilang katanya kamu kecelakaan, benar? Iya, tapi nggak apa-apa Pak Ustadz. Nah, sekarang coba kamu sembuhkan luka kamu sendiri. Loh, Ji? Kok nggak bisa langsung sembuh, Ji? Ini belum pernah terjadi sebelumnya, Pak Ustadz. Nanti aku coba lagi, Pak Ustadz. Mungkin karena aku belum fit. Oh ya, Ji. Sebaiknya kamu segera cari siapa pelaku yang penyiraman air keras itu. Kalau nggak selesai-selesai, Ji, kamu bisa kebawa terus. Lu gak apa-apa kan? Gua gak apa-apa, Karel. Ini mobil aja kan? Lagian lu mau kemana sih? Kenapa lu gak telepon gua minta jemput? Iya, gua kan mau ke rumah lu. Ngapain? Enggak, aku bukan. Ti, udah deh. Gak usah pakai rahasia-rahasian sama gua. Lu kangen sama gue? Gue mau ketemu sama Kak Aldo. Kak Aldo? Buat apa? Tadi tuh Aji diserempet motor depan apartemen. Dan gue ngeliat Kak Aldo ada di situ. Ya udah lu ikut gue ya. Kita pergi ke rumah sekarang. Terus mobilnya gimana? Biar bengkel mobil langganan gue yang ngambil. Udah, gue ambil tas dulu ya. Aku harus mengembalikan kekuatanku. Aku nanti aja. Sekarang ada hal yang lebih penting yang harus aku selesaikan. Aku seharusnya lewat mana ya? Aku seharusnya lihat hasil rekaman CCTV itu kemarin. Aku yakin Aldo pasti punya kopi rekaman itu. Dan kalau aku lihat rekaman itu, aku bisa bantu Uti untuk ungkapin siapa pelaku penyiraman air keras itu yang sebenarnya. Ngapain sih?
mati di sini. Ngapain dia? Kan tadi hampir kecelakaan. Bukannya pulang kok ke sini. Lo nyariin gua, Ra. Ajar. Karel, udah cukup. Gue kesini bukan pengen kalian berantem, tapi pengen tahu kebenarannya. Lo mau nanya apa sih? Sampai adik gue sendiri berani mukul kakaknya. Aku cuma mau tanya. Kenapa Kaldo nyerempet Aji? Kalau lo fitnah orang sembarangan, lo bisa gue laporin ke polisi. Udah deh kak, jawab aja. Susah banget sih. Gue ngapain ngotorin tangan gue sendiri? Buat cowok gak penting kayak gitu. Tapi Utin lihat kakak ada di sana. Waktu itu gue emang ada di sana. Tapi itu cuma kebetulan. Waktu itu gue turun, ada rame-rame dan ternyata itu Haji. Ya udah gue cabut lagi. Gak ada apa-apa kan? Gimana gue bisa percaya omongan lo kak? Udah. Aku anggap omongan kakak itu benar. Tapi tolong, jangan sangkut-pautin Aji sama aku. Karena dia gak ada hubungannya apa-apa, terutama dalam kasusnya Lara. Dia itu cuma tetangga. Dan dia gak ada hubungan apa-apa soal ini. Permisi. Titi. Gue anterin balik ya. Gak usah, Rel. Gue naik taksi aja. Makasih ya udah belain gue. Tapi gue gak pengen kalian berantem gara-gara ini. Gue balik. Aku gak nyangka. Dia bisa belain aku di depan Aldo dan Karel. Ini pelajaran buat lo, Do. Lo barusan nonjok kakak lo sendiri. Hanya demi cewek kayak gue penting aja. Mikir gak lo? Kayaknya dia baru pulang dari rumah Karel tuh. Kurang ajar emang. Malah enak-enakan pacaran. Sedangkan gue di sini menderita gara-gara dia. Pak, tabrak perempuan itu. Hah? Yang bener aja, Non. Masa saya harus nabrak perempuan itu, Non? Karena kalau saya masuk penjara gimana, Non? Aduh, lama. Non! Non. Pak, buruan, non. Tabrak! Tolong! Non, jangan! Non! Lu gak apa-apa, Ti? Karel. Kampung, lo udah hancurin karir gue. Lo emang ya? Lo perempuan kampung. Lo tuh cewek gila. Kaldo, lo ajarin nih cewek lo. Dasar maniak.
jalan cuma bisa nyalain Uti aja. Dia pikir dia bener apa? Yuk jalan, yuk. Lo udah gila. Aldo, gue minta maaf. Sabar ya, Ti. Aldo, gue mohon maafin gue. Nanti kali ini. Rencana kita kacau, Kak. Kacau? Kacau apaan sih, Kak? Uti datang dan langsung nuduh gue nyelakain Haji. Hah? Kok bisa sih? Emang ini tuh ngomong apaan? Uti ngeliat gue waktu di tempat kecelakanya Haji. Haji celaka? Iya, Karin. Tapi bukan itu intinya. Ini soal rencana kita untuk mengarahkan mereka sebagai tersangka. Dan jangan sampai mereka terkesan sebagai korban. Ya udah, Kak. Kalau gitu, Kakak bilang aja sama Karin. Karin harus kayak gimana Karin lakuin. Yang pasti salah satu dari mereka harus ada yang jadi kambing hitam. Dan jangan sampai Uti dan Aji curiga sama kita. Ngerti? Oke, Kak. Aku ngerti kok. Ya udah. Bener juga kata Kaldo. Jangan sampai mereka berdua itu jadi korban. Apalagi di mata Karel. Bisa-bisa Karel makin peduli lagi sama Uti. Tapi gimana caranya ya? Ya, gue harus deketin Aji. Dengan gue deket sama Aji, pelan-pelan gue pasti tahu siapa Aji sebenarnya. Kembalikan kunci mobil kamu. Tapi mobil kamu di bengkel. Aku harus pura-pura marah supaya kelihatan aku nggak tahu apa-apa soal mobil. Kamu apain mobil aku? Dirusakin? Enggak. Mobil kamu itu dibawa sama orang bengkel langganan Karel. Sebenarnya kamu bener-bener nggak tahu. Nggak tahu apa? Makanya tadi kamu ngikutin aku diem-diem ya. Mobilnya tuh hampir jatuh dari jalan layang. Tapi untungnya ada yang nolongin. Oh ya? Iya. Dan yang nolongin aku itu kamu. Tuh kan benar. Tangan kamu itu luka kan? Pasti gara-gara nahan mobil tadi kan? Ini tuh gara-gara pas lagi aku keserempet motor. Ini di jidat juga ada. Ya tapi aku yakin banget yang nolongin aku itu kamu. Karena aku ngeliat sendiri kamu itu nahanin mobilnya supaya nggak jatuh. Kamu pikir aku menasnya super apa? Ada-ada aja kamu tuh. Aku yang keserempet malah kamu yang halusinasi. Kamu udah capek, oke? Iya. Tapi kalau tadi kamu nggak bantuin aku, barusan kamu dari mana? Aku habis beli obat antiseptik. Tadi sih ada yang bilang mau ke apotek, tapi malah nggak balik-balik. Indir. Biasaan. Tapi emang Aji benar kali ya. Gue udah gila karena ngeliat bayangan dia di mana-mana. Oh my gosh. Oh, Uti, lo tuh cantik banget sih sekarang. Coba lihat deh.
kesini, berarti bule-bule di London sana. Tapi patah hati dong lo tinggalin. Aduh, please banget deh Uti ya. Gue itu datang kesini karena gue denger gosip yang gak enak tentang lo. Gue bete banget deh dengernya. Apaan deh gosipnya kayak gitu? Jadi lo masih mikirin gue. Ya dong! Iya! Maaf Uti. Kamu lebih baik bawa teman kamu ke kamar kamu. Risik banget, enggak? Odi, maybe he's the next Superman. Lihat nggak sih tadi mukanya itu? Tatapan matanya. Bikin gue melting, tau gak sih? Oh, gue pikir lo udah lama tinggal di London sana. Lo berubah gitu, ternyata masih aja ya kayak cacing kepanasan kalau ngeliat cowok yang bening. Kali ini ya, gue akuin ini produk Indonesia yang terbaik, tau gak? Aduh, sumpah ya, itu tuh sadis banget, tau gak sih ngefitnah lo? Untung aja lo punya tetangga yang baik. Udah, lo tenang aja ya. Gua ada di sini sekarang. Gua akan bantuin lo buat balik lagi ke dunia hiburan. Oke? Okay? Nah, gitu dong. Gue senang lo bisa balik ke sini. By the way, jangan lupa ya kenalin gue sama itu cowok tetangga lo, ya. Tuh, cowok yang ganteng itu tetangga lo. Mau kan? Jangan lupa ya. Ganteng dari mana? Aneh iya. Karena dia tuh selalu muncul di mana-mana. Kalau gue lagi mau celaka, kalau lagi kesusahan. Itu namanya love. Cinta. Ih, open nih. Ih, gak mungkin banget sih. Untuk kepikiran suka sama dia aja enggak. Apalagi jatuh cinta sama cowok sedingin kulkas kayak gitu. Gue sumpah ya, gue gak akan pernah suka sama dia. Yakin? Yakin lah. Bener, gak mau jatuh cinta sama dia. Gak. Gak ada yang mencurigakan. Aku harus melacakin dari mana lagi. Kok rekaman CCTV nggak ada? Ah! Siapa sih yang ngotak-ngotak laptop gue? Penglaris, penglaris, penglaris! Ayo koran, 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 koran! Ayo bang, koran bang! Bang, koran bang! Lara batal menikah. Apa ini ada hubungannya dengan kasus penyiraman air keras itu ya? Jangan-jangan. Hancur semuanya, Karin. Muka gue rusak. Aldo mutusin gue. Dan gue bakalan batal nikah sama dia. Kenapa sih kemarin gue gak mati aja, Karin? Kenapa sih gue gak mati aja? Lara, istighfar. Lo tuh gak boleh ngomong kayak gitu. Lo harus sabar ya. Gue yakin kok dokter tuh pasti bisa nyembuhin luka lo ya. Ada pasti balik sama lo. Ya? Lo bener kan? Gue gak mau pisah sama lo. Tapi gue gak nyangka sama Uti. Kok dia tuh bisa-bisanya ya? Tega banget. Halo? Pagi, Ji. Ini gue, Karin. Apa yang bisa saya bantu? Ada yang mau aku omongin sama kamu soal Uti. Kamu bisa? Kalau bisa, nanti gue SMS-in ya waktu sama tempatnya. Baik. Nanti saya kesana. Ya udah kalau gitu. Thanks ya. Telepon dari siapa? Karin,
Hah? Karin, kok bisa? Iya, bisa. Emang kenapa? Ini bukan urusan kamu kok. Kenapa kalau aku ketemu Karin? Nggak boleh. Aduh, salah kan gue nanyanya. By the way, kok Haji sama Karin sih? Aku rapopo. Aduh, Ti. Nih ya, gue itu kenal lo bukan satu atau dua tahun. Ngaku aja, lo jelas kan? Gak apa-apa lagi kalau jelas. Jelas itu tandanya cinta. Apaan sih? Yaudah, siap-siap sekolah. Ntar gue tinggal, kalau enggak. Ih, gitu. Gue gak peduli aja mau ketemu sama siapa. Ih, jelas kan lo? Enggak. Gitu kali, ketemu sama Karen aja, buru-buru gitu. Ter! Lo apaan sih? What happened sih sama lo, ha? Huh? Nih, denger ya. Kata filsuf dunia itu, cinta membunuhku. Jayusa itu kan lagu. Tuh kan, muka lo merah. Tuh, lihat tuh. Bella, udah ya, diem ya. Berisik deh. Lo berangkat bareng kita aja, Bel. Kan lo Sarah. Nanti gue drop lo di sana. Bener. Yuti, tuh. Ada yang baik kan sama kita. Ayo, cus buruan lah. Ayo. Kamu gak apa-apa? Enggak kok. Aku gak apa-apa. Enggak. Ti, lu kenapa? Ada yang kelupaan? Aduh. Rel, perut gue sakit banget, Rel. Kayaknya gue gak jadi sekolah deh. Yaudah kita ke dokter aja ya. Gue takut lo kenapa-napa. Enggak, kok gak perlu. Mendingan balik aja. Ya, lo gak usah panik, ini cuma melilit biasa kok. Istirahat juga hilang. Ya udah kita balik ke apartemen ya. Tuh, rasain. Makanya jangan makan jatah orang. Lu sih. Apaan sih narik-narik gue? Emang gue kebo apa ditarik-tarik? Yaudah, lo mau kemana sekarang? Mau cari Aji sama Karin. Mbak, mendingan sekarang lo cek petnya si Karin deh. Terus mereka tuh cekin di mana? Iya bener-bener.
Gue suka gaya lo. Cus, beran. Gue kasihan deh sama Lara. Dia tuh ya, udah jatuh terus ketimpa tangga. Udah mukanya hancur disiram air keras. Terus dia juga ditinggalin Aldo. Padahal kan gue tuh, Aldo tuh cinta banget sama Lara. Terus apa hubungannya sama Uti? Ya gue takut aja kalau Lara tuh makin marah sama Uti. Soalnya kan Lara tuh yakin banget kalau Uti pelakunya. Ya gue bingung, gue harus ngetolong sama siapa. Kalau gue ngomong sama Karel, pasti Uti makin marah sama gue. Lo lihat nih, semua isi di sosial media ini, semuanya jelek-jelekin Uti. Namanya juga sosial media, kan? Terserah orang mau posting apaan. Aji, kalau sampai fansnya Lara itu baca, bisa-bisa mereka tuh ribut. Gue takut kalau misalnya nanti Uti kecelaka gara-gara fansnya marah-marah. Beneran, di sini tempatnya lo yakin? Absolutely, yes. Gue udah ngecek di Twitter, Friendster, semuanya udah baca dan kan ada di sini. You know lah, ya, di siapa? Gue yang main itu. Banget sih. Cewek gak tau malu. Cepet-cepet segala. Anjir, telan. Salah gue juga sih. Gue kira Anjir tuh dingin sama cewek. Taunya. Kenapa sih? Gelisah banget. Lu masih ada meeting ya sama orang lain? Enggak apa-apa. Saya cuma harus pikirin bagaimana cari solusi yang terbaik buat masalah kita ini. Kita? Lepasin kena kepalanya nih.